MMDB susah selalu. Komedi. Tuh, Bang. Kostar, enggak main Kostar tadi? Oh, ternyata ini hari Kostar tidak main. Hanya ngawal-ngawal aja kata Kostar. Oke, Kostar, siap selalu. Pulang. KTM. Nah. Yo. Oke, KTM. Gas terus. Oke, Bang. KTM bersama tim. Oke, Bang. Nah. Oke, lanjut. Yo. Oke, Bang. Yo. Bolang. Gas bolang. Ini keseruan goes sedulur di Upakam menuju Panti Cermin. Apa kesan-kesannya, Bang Da? Ya. Kesan-kesan acara goes ini? Untuk acara goes ini kita makin semangat, makin sehat. Yes. Oke. Okay. MMDB sukses selalu. Yes, MMDB. Bersama YouTuber Benny 88. Yes. Check it out. Perjalanan tetap lanjutkan. Ciao, Kim Bro. Bang Trisno ini termasuk YouTuber sepeda juga nih. Apa kesan-kesannya, Bang Trisno? Ngasihkan ya. Oke, Bang Trisno ini bersama Bang Desa ini. Bayu. Bayu, dari mana Bang Bayu? Sama ya. Oke, Bang Bayu. Sukses selalu ya. Perjalanan BD 88 bersama Bang Trisno Gimbru. Kita lanjutkan. Sikidot. Kita dari tim GTX ini. GTX ini solid selalu. Oke, GTX. Sekarang terus yuk. Jadi ini BD 88 gue menuju ke Pantai Cermin ya, bersama tim GTX ini. GTX, sukses selalu GTX. GTX lagi masuk di daerah persawahan ini bersama BD 88.
GTX, sukses selalu GTX. Oke, Abang Da, apa kesan sana Abang Da? Oke, GTX, guys. Kesan-kesannya? Di gober sedulur ini apa? Terus. Hah? Yang penting gue sehat. Oh, oke. Okay. Kata Abang Da, yang penting gue sehat. Oke, GTX, sukses selalu. Perjalanan Bini 88, dan lanjutkan. Cikidot. Ini Bini 88 lagi bersama Goes to School ya? Goes to School dari mana ini, Bang? Makam. Makam ya? Baru nih timnya? Udah lama ya? Jarang muncul. Oh, ternyata Goes to School ini timnya udah lama, cuma jarang muncul. Oke, okay, Goes to School. Ya selalu. Yes. Oke, okay, Abang Dah. Ma, Abang Dah main musik terus ya. Di Goes to School juga? Ya. Oke, okay, selalu. Gar lagi bersawan ini gar. Biasa tinggal ini. Ini Abang Dah. Lalu apa kesan-kesannya Abang Dah? Tiga bulan sekali kita terus bareng. Untuk Tanjung Rawa. Ini di dengkotnya gar ini. Bersama Abang Dah sama? Abang Dah KPK. KPK? Apa itu KPK? Kuis Pangkas. Oh, Kuis Pangkas. Oke, gar bersama Abang Dah KPK. Sukses selalu ya. Oke, perjalanan Bini 88 tetap kita lanjutkan. Check it out. Ini tim Goes sedulur lagi memasuki jembatan Sungai Ular. Oh, di motor tadi Bang, ini bentar ya Bang, Mbak. Masuk video ini. Ya, coba teman-teman, akhirnya tim Goes Jambore HKSS Himpunan Sepeda Sedulur dan Sebunda Pantai Pondok Permai telah sampai ke finish bersama rekan-rekan Goeser. Ini bersama Abang Dah siapa nih? BK. BK ya? Apa itu BK? Bang Keling. Oh. Oke, okay, Bang Keling, tetap semangat. Dari MMDP. MMDP ya. Berkat teman-teman. Ini dia tim MMDP ini telah sampai ke finish. Jambore ke-1 bersama YouTuber Benny 88. Ya. Saksikan terus keseruannya. Ini Abang Dah siapa ini Abang Dah? Retno. Bang Retno ya. Apa kesan-kesannya Bang Retno di acara HKSS 1 ini? Mantap. Rutinnya luar biasa. Luar biasa ya. Mantap. 100% aspal ya. Belum ada terabas ya. Oke Abang Dah, sehat selalu ya. Amin. Yuk. Perjalanan Bini 88 di Jambore HKSS 1 tetap kita lanjutkan. Check it out. Bini 88 lagi sama tim PGC ini. Foto bareng nih tim PGC. Apa kesan-kesannya tim PGC ini di acara Jambore HKSS ini? Semoga acara ini semua sukses. Jaya terus. Jaya terus Bang Daya. Membangkitkan semangat. Sehat selalu untuk kita semua Bang Daya. Amin. Oke, tim PGC tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel YouTube Bini 88. Kali ini Bini 88 lagi berada di Pantai Pondok Indah Permai, tepatnya daerah Perbaungan ya, untuk mengikuti keseruan Bini 88 di Pantai Pondok Permai dalam acara Goes HKSS 1. Ikuti terus keseruannya. Check it out. Perjalanan Bini 88 kita mulai. Ya, suasana di Pondok Pantai Permai. Para Goeser-Goeser. Bahwa kita punya semangat yang sama, punya keinginan yang sama, yaitu keinginan ingin membentuk, membangun, dan mempertahankan suatu himpunan, yaitu himpunan yang kita beri nama Himpunan Komunitas Sepeda Sedulur Sebunda. Sedulur Sebunda yang kami cintai, untuk mendapatkan kelancaran dalam acara ini serta keberkahan dari acara maupun himpunan kita, mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa. Dalam hal berdoa ini,
kami mintakan kepada Pak Sabrudin untuk memimpin doa. Kepada Pak Sabrudin kami persilahkan segala hormat. Pasang sama kita tuh kita kunci walang, kita kenalkan tentang kita sementara untuk mengharap Allah Subhanahu Wataala. Doa ini saya pimpin dengan cara muslim kepada saudara saya yang mengalami musibah dari besar saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kami senantiasa bisa bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan silaturahim, menjalin silaturahim di antara kami, keluarga-keluarga di antara para wanita sepeda yang ada di Indonesia Kawan dan di rumah Tuhan kami yang mengampun. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kehilangan kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pejuang kami yang telah mempertahankan dan merebut kemerdekaan kami. Kiranya berikanlah kepada mereka tempat yang sebaik-baiknya di sisi Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk bisa melanjutkan perjuangan daripada para pejuang, para pendahulu diri kami yang telah mempertahankan merebut kemerdekaan dari rezekinya masih sedikit, kiranya Engkau luas satu. Kalau ada masalah yang masih rumit, kiranya Engkau lapangkan urusannya, Allah. Memudahkan urusannya. Hanya kemanalah kami mohon keampunan hanya kepada Allah kami mohon kemaafan. Apabila Tuhan mengampuni kita dan kita melakukan yang khasi, apabila kita bilang bahwa Allah telah menghina dan memberikan rasa, apabila kita fitri yang hisam. Ini dia tim gue Serbin 88 dari tebing tinggi ini. Amit-amit Pak ya. Ini semua. Dan dadah. Mohon maaf ya. Waktu kita yang hadir ini agak terbatas karena di Medan, di Rampak, di segala macam itu masing-masing ada event yang bersamaan dengan yang hari ini. Sehingga sebagian kawan kita mungkin ada yang sudah percaya, memiliki semangat yang tinggi. Apalagi yang sebelah kanan ini, semangatnya luar biasa. Apalagi saat memberikan motivasi. Saya kalau udah dimotivasi, umur saya ngerasa 17. Tapi beliaunya jadi 71. Oke, untuk pengukuhan ini, kami mintakan para Dewan Pembina. Bapak Mayor Budiono, Bapak Sarwin, Bapak Madiman. Kami pembina Laka FFSS, Himpunan Komunitas Sepeda Sedulur dan Sebunda, mengukuhkan seluruh pengurus HKFFF periode 2022 sampai dengan 2024. Semoga seluruh pengurus HKFFF mampu dan bertanggung jawab mengurus himpunan atas dasar kejujuran, kebenaran, dan keikhlasan demi terjalinnya tali silaturahmi
serta persahabatan antara komunitas sepeda di mana saja berada. Dengan pengukuhan ini dilaksanakan, semoga anggota HKFFF mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedang mendaki 14 Agustus 2022 atas nama pembina Budiono, Abangda Sarmin, yang ketiga Abangda Gelorawan Taruna, yang keempat Bapak Mariman. Terima kasih. Apaan lagi bersama tim Bolang nih. Tim Bolang lagi menikmati makan siang di acara Goes HKSS. Sayang Bapak Jakaria udah pulang ini. Jadi hanya rekan-rekannya Pak Jakaria ini. Oke Bang, tambah Bang. Tim Goes HKSS lagi mau foto bareng bersama YouTuber Benny 88. Jadi aparat tim KSS Jambore 1, himpunan sepeda sedulur sebunda bersama Benny 88. Dia keseruan para goeser-goeser HKSS 1 dalam acara Jambore, tepatnya di Pantai Indah. Oke teman-teman, ikuti terus keseruannya. Oke, Benny 88 lagi bersama tim apa nih Bang? Joperan. Benny 88 lagi bersama tim Joperan Lubukakam. Apa kesan-kesannya di acara ini Bang? Kesan-kesannya di acara ini tadi apa? Wah, seru kali. Seru Bang ya? Luar biasa. Oke, apa tadi timnya? Joperan. Oke. Kita jumpa nanti di Tur Sinabung 7. Oke Bang Da, sehat selalu bersama YouTuber Benny 88. Oke teman-teman, ini Benny 88 lagi bersama tim KTM. Ini dia tim KTM ini lagi mau foto bareng ya, bersama YouTuber Benny 88. Saksikan terus keseruan Benny 88 bersama tim KTM. Apa kesan-kesannya Bang di acara ini tadi Bang? Alhamdulillah berkah, ayamnya besar. Mantap. Oke, kata Bang ini ayamnya besar. Oke Bang ya, KTM sukses selalu.